Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mio, ada Pecek, dan ada Vario 160 yang baru saja kita pasang knalpot dengan menggunakan knalpot SKR ya, yang berada di Jalan Raden Patah Ciledug Tangerang. Baru saja terpasang, dan ada Tiger warna merah plat D dari Bandung langsung, Bro. Oke, jadi ini sudah terpasang dan kita coba aja dihidupin dulu, Om. Di tes jalan aja dulu, Om. Oh, jalan cocok nggak suaranya? Oke, jadi kita kasih kesempatan seperti biasa ya, Bro. Butuh penyesuaian antara penjual dan pembeli. Apabila belum belum sesuai, kita bisa revisi atau bisa upgrade ulang ya. Oke. Dicoba aja, Om. Bawa jalan aja, nggak apa-apa. Ya, udah tinggal cobain dulu. Cobain dulu aja. Buat siapa? Buat anak. Buat anak. Ya cobain aja, nggak apa-apa, dibonceng-bonceng aja, nggak apa-apa. Kurangnya apaan? Nanti diskusi sambil di jalan diskusi. Oke, Bro. Nah, ini ya. Kebetulan bapaknya ikut aja, Tong. Kalau emang kurang, sampein aja kepada bapaknya. Ikut aja enggak apa-apa, mau dibonceng-bonceng, boncengin aja enggak apa-apa. Adanya mau ikut, naik aja enggak apa-apa. Nanti kurangnya apa? Apa ada yang mau tunggu sini? Oke, dibonceng 3, Bro ya. Jadi biar diskusinya enak. Nanti kalau kedengeran gua kan enggak enak deh ya, nyampeinnya. Kalau ada kekurangan, jadi baik kurang ataupun lebih ya. Kalau kelebihan ya kita balikin, Bro ya. Kalau emang kurang ya kita tambahin. Tenang aja, selagi gua masih ada, insya Allah kami ada, kami nyata dan amanah selalu. Amin. Oke, jadi ini ada plat DI juga, Bro. Ini langsung datang dari Bandung pagi-pagi banget. Bobo knalpot Tiger, tapi dipasangin di di leher ini ya. Oke, udah pulang di leher racing. Ada PCX ganti gaspul dan Mio juga ganti gaspul, Bro. Sama ini produk SKR. Kita tunggu bapak anak dua. Oh, istrinya tentu satu, Bro. Mudah-mudahan setia selalu ya, sama seperti gua dan teman-teman semua. Jangan pernah menyakiti hati perempuan. Jailah. Oke, kesuksesan seorang suami itu emang keikhlasan dari seorang istri, Bro ya. Oke. Nah, ini kembali, Bro ya. Oke, bisa request suara. Nyamannya emang datang langsung, Bro ya. Jadi adapun kekurangan atau kelebihan, kita bisa langsung upgrade di tempat, Bro. Oke, dikomunikasikan dengan orang yang dengan tim kita yang ada di tempat ya. Kurang adem kata. Kurang apa, Cai? Yuk, kurang adem. Oke, kita ademin lagi aja, Bro. Kita ademin aja. Ini sebuah teknik buat penyesuaian ya, Bro ya. Jadi jangan pernah, walaupun ini barang udah dibeli jadi ya, ini kebetulan ready barangnya. Jadi kalau ada kekurangan atau ada kurang adem atau kurang kasar, sampaikan kepada tim kita yang ada di depan ya. Insya Allah kita bisa upgrade ulang atau disesuaikan dengan keinginan atau harapan kalian. Oke, kita tunggu nanti setelah dihalusin lagi suaranya. Oh iya, pesan gua, Bro, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, and share ya. Itu aja. Oke, percobaan yang kedua kali setelah yang standar produksi dari SKR ini tidak diterima atau dapat kecaman. Apa, Bro? Jadi yang jelas kita bisa memperbaiki gitu aja ya. Mungkin beda sekali dengan bengkel-bengkel yang lain ya, Bro. Jadi kalau lu beli kayak tadi gitu ya, udah terima gitu aja, kurang halus. Ya udah, itu udah halus banget katanya, tapi kita tidak, Bro. Pokoknya membuat kalian senang lah atau suka di sini ya, mudah-mudahan. Amin. Oke, penuh kasih sayang dan rasa cinta. Di mana rasa cinta itu tidak harus dibuktikan dengan apa yang kita beri, tapi penuh lika-liku kehidupan, Bro ya. Oke. Dibonceng lagi. Oke, Bro. Dites sama babanya aja. Tong, 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 tong. Motor siapa? Motor lu apa motor baba lu? Motor lu. Oke, masih sekolah kayaknya nih. Semangat ya kalau udah dibeliin motor mah. Masih SMP udah kan belum boleh bawa motor. Enggak apa-apa. Oke, masih SMP. Kelas berapa sekarang? Kelas 3.
Kelas 3, wih, bentar lagi berarti ya. Baru masuk berarti kelas 3 ya. Oke, jadi semoga menjadi anak muda yang berpotensi ya. Oke, bisa bersaing di kancah dunia ya. Jadikan martabat dan harkat Indonesia Raya kita itu lebih baik lagi, bro ya. Oke, bapaknya yang ngetes ya, bro. Jadi seizin bapaknya, boleh dibeliin motor tapi seizin bapaknya, boleh ganti knalpot tapi seizin bapaknya. Untuk suara juga requestan bapaknya. Oke, ini ada pendatang baru, Beat juga, bro ya. Oke, kita tunggu bapaknya yang lagi ngetes, bro. Apapun keputusannya kita terima dengan lapang dada atau dengan baik-baik, bro ya. Oke, jika ada kekurangan segera kita perbaiki, jika ada kelebihan kita balikin, bro. Wow, ngebut sekali bapaknya. Oke, awas tong. Oke, ini bro. Gimana om? Mantap. Oke, bungkus bro ya. Jadi kita akan rapikan lagi bro. Ini masih diisolasi sengaja, nanti kita akan rapikan ulang. Kita tunggu dulu untuk rapiin ya bro ya, baru kita tes suaranya. Oke? Oke, sudah terpasang om. Maaf om, standar 2 om. Sama hidupin om. Oke bro, sudah dirapikan ya. Dan kita akan coba cek soundnya aja ya. Dihidupin om, maaf om. Saya nggak bisa kalau ngidupin kontak kayak begitu, ngeri patah. Oke, ini yang diterima bro ya. Dimana tadi ada sedikit ngeblar ya suaranya, dan ini udah dihaluskan lagi. Alhasil seperti ini permintaan dari yang punya bro. Atasnya nggak ngeblar ya, bahkan lu hidupin depan rumah juga dipanasin santai atau slow aja ya, nggak mungkin tetangga lu nabokin bro. Amin. Jangan main kekerasan. Cukuplah buat anak sekolah nyampe 135, tapi jangan ngebut-ngebut ya. Karena berkendara itu wajib buat orang-orang dewasa, bro. Gunakan semacam helm dan lain-lainnya ya. Oke, jadi seperti itu aja, kurang lebihnya silakan kalian tulis di kolom komentar. Dan gua apa adanya aja ya. Seperti ini kerjaannya, seperti ini kenyataannya, dan seperti ini buktinya. Oke, gua dari SK Racing Ecos pamit undur, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Hati-hati penipuan dan barang palsu. Salam Otomotif Indonesia. Bye bye. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.